Ih, habis main apa ini? Nggak tahu. Sudah selesai. Ya. Tapi mau potong kuku. Oh, mau potong kuku juga? Iya. Eh, potong kukunya tadi mama taruh mana ya? Biasanya mama taruh sini. Ih, kok nggak ada ya, Ma? Kakak. Tadi kakak habis potong kuku taruh mana ya? Enggak, saya nggak potong kuku. Bukannya mama tadi yang potong kuku Kenzo. Iya ya. Bukan kamu tadi nggak pakai? Bukan, Zara belum pakai. Oke. Ma, mama tadi potongan kuku. Iya. Bukannya mama tadi habis potongin kuku kan dia mama tahu dapur. Oh iya ya. Oke, thank you Kenzo. Ya. Aduh, tadi taruh mana ya? Nggak ada, Ma. Nggak ada juga. Ada Kenzo? Gak ada. Ini ma. Oh iya, tadi mama taruh situ ya? Iya. Makanya ma CCTV-nya dibenerin dong. Ah iya, kemarin CCTV-nya kena petir ya? Iya. Ini CCTV-nya harus benerin semua. Soalnya yang kena petir pusatnya, kalau benerin mahal banget. Mama nggak bisa beli satuan. Aha, betul juga idenya Sakura. Kalau ada CCTV, jadinya kita bisa ngelihat ulang ya. Kira-kira mama taruh mana tadi barangnya? Ya. Iya. Thank you idenya. Sama-sama. Oke. Ada yang baru nih. Iya dong, biar gak ada kesalahpahaman di antara kita. Mama kok beda-beda beli CCTV-nya? Ya, biar tahu aja perbedaannya gimana nih. Nanti kita lihat ya. Sekarang mama mau download dulu nih. Widih, desainnya elegan banget ya. Iya, mau cocok minimalis ya. Iya nih, Kak. Ditaruh di mana saja, di segala sudut di rumah. Cakep nih. Iya, mah. Wah, di rumah anak-anak lagi ngapain ya? Oke, kita cek aplikasinya. Oh, dari suaranya mereka lagi nonton Doraemon tuh. Tapi kok mereka pada di lantai ya? Ayo anak-anak. Itu, tidurnya jangan di lantai. Asik juga ya. Jadi kita bisa mantau anak-anak dari jauh. Dan bisa komunikasi lagi. Seru banget nih. Terus setiap ada pergerakan itu selalu ada ini, ada reportnya tuh. Ini dia keunggulan dari IPCam yang satu ini, di mana yang lain itu nggak punya, yaitu merekap 7 detik pertama setiap momen yang terekam kamera tanpa perlu memori loh. Keren kan? Penting banget ini.
Oke, Sakura sama Kenzo udah aman. Sekarang kakak Sarah lagi ngapain ya? Loh, itu kakak Sarah ngapain ya? Kakak! Kakak! Kakak lagi ngapain? Sakit gigi, udah minum air garam belum? Udah mah tadi barusan. Terus udah enakan belum? Masih, cuman masih agak sakit aja mah. Ya udah, nanti mama beli obat ya, cari obat. Oke. Wah, asik banget ya kalau bisa langsung komunikasi dengan CCTV-nya. Jadi langsung tersampaikan. Dan selain bisa langsung berkomunikasi, CCTV ini juga banyak manfaatnya nih, banyak fiturnya. Nah, salah satu contohnya nih, ini bisa digerakkan 360 derajat. Tuh. Jadi kita mau lihat dari sisi mana aja bisa nih. Kebablas. Jadi enak ya. Oke, ini kita geser ke sini. Geser ke sini. Nah, itu tadi Sarah masuk langsung ada activity detected. Bermanfaat banget kan? Benar-benar senang bisa menemukan CCTV yang sangat banyak fiturnya ini. Gak cuma bisa memantau, tapi juga bisa berkomunikasi langsung. Selain itu, juga kualitas gambarnya bagus. Oke teman-teman, mudah-mudahan video hari ini bermanfaat ya. Bye-bye.